Wah, kebetulan nih WhatsApp ini naik. Yaudah ya lah, kita ngopi-ngopi. Apa itu tangan matang, Bang? Lu kata mie. Mbak, Bang. Kok itu lu sama, Bang? Dia ngejelas itu. Sama tentu, tangan matang, kan? Nggak jelas. Ini dorongannya mana? Mana banyak doang. Iya, sabar. Banyak kopi dingin, enak. Kayak udah duduk apa? Idaman gua banget gitu. Ya elah, udah mau mulu lagi. Enak ya, kopi dingin. Ya, Bang. Ya, Bang, ya. Iya. Bukan, lu parah bener lu. Enggak jelas ya. Enggak. Enggak banget. Ah, enak banget gile. Clara yang mana sih? Gue penasaran banget. Udah lu nih aja. Ya lu bantu gua. Nah itu lu. Nah, gue punya ide nih, Nay. Lu kan malu tuh ketemu si Rara. Mending buku novel ini kirim paket-paket aja, Nay. Ya, denger lah, kali. Ya, bapak mah. Gini ya. Apa ya? Ah, gak perlu lah. Mana mau kirim paket, alamat si Rara kita nggak tahu. Dah, cut lo ding. Yaudah dah, besok butuh masalah dengan si Rara. Nah, eh, dok. Nah, lo buset. Mana tadi lo? Tapi beneran lo, kita samperin. Ya, gue samperin besok. Ah, besok mau ngapain ya gua? Tapi sekarang mau bayarin gua dulu kali, boleh ya? Sama aja bohong. Ya, kopi ini mah ngorak. Apa tuh murah? Kopi murah. Eh, siapa tuh? Mana? Kabur. Nah, itu yang membeli kali. Udah malam juga ya. Dijual. Ih. Iya sih. Tapi udahlah, Ra, gue yakin pasti dikembalin kok ke lu. Lagi pula kan udah dinamain pakai nama lu. Jadi aman lah. Iya juga sih. Dibalik. Jangan-jangan orang yang nemuin buku novel lu itu jodoh lu nanti. Wen, bisa-bisanya lu ye. Bercanda. Ya kan kayak cerita Cinderella gitu. Bedanya cerita Cinderella itu sepatu, kalau lu buku novel. Isuuu.
jadi nanggung banget lagi. Ah, mereka malu nyesel dah gua, ngambil bakri doang gitu lu. Ah, elah, lu jadi saudara gak mendapat lu, gak boya nih. Ah, mana apa gua belum lunak lagi. Mau gua banding main, ayo orang kaya. Nanti aja maja lu, ayo mabar apa sini woi. Eh, mabar lu gitu lu. Main sama dia manum, lu kan gege nah. Lu kan enggak bisa main game, bisa belajar. Nah, lu mah ya dari tambal ban sono lu. Nanti gua kagak kasih contekan lu ya. Ya lu udah dapat, lu udah dapat sama gua lu kayaknya lu. Jadi kok mah dari lu aja ed gua. Bidah dari buat lu percaya banget itu. Kan. Gila. Kirana itu kayaknya tuh ya. Mana? Anjing lo. Mana? Nah, ya cepet lo. Jangan mabar. Oh, enggak lo. Di mana sih lo? Oh, ini sih mana namanya Rara? Kalau maksudnya lah di mana sih? Ayo nih, gue udah berani nih pemulangin bukunya nih. Nama lu lagi pas tononnya lu. Kagak udah yuk, yuk, yuk. Woi, parah banget lu. Ayo, yuk. Yuk, ayo berangkat. Oh, tasu. Oh iya lo. Ayo kita buru-buru. Pamer lu dong. Yuk. Iya apa sih ini orang gitu loh. Tapi jadi sampai sekarang belum. Belum nih. Ada apa nih? Goblok. Wow, banget tempat yo. Dari sono lewat gua, ngap gua. Gua dari dulu di depan. Ada aja lu. Gua yang dulu. Jangan enak banget gua. Udah, enggak berdua. Lah, gua ikut aja. Baik, hati-hati ya. Biarin aja dulu nih. Hah? Biarin. Apa aja kayak dong. Dulu kan ya. Kita gua duluan ya. Udah lah. Ayo. Gua pengen rujak sumpah tuh orang. Halo. Ini mukul. Kok muka gue ada di lu? Iya, kemarin jatuh di jembatan. Gua mau ngulangin, masih malu-malu. Oh, yaudah, makasih. Sari. Oh ya, cari bang. Sari, rasa apa? Mana aja deh yang penting mami lu. Pras, ya, ini pras ya. Enak nih. Iya pak. Ya. Lu nggak mau tahu nama gua pak? Aku tapan, gua tahu nama. Gak penting juga sih menurut gua. Siapa tahu gua ngasih alu kurban gitu. Itu kamu kayaknya. Banget lagi nih si Wendy. Kayak dia sengaja deh. Mana harus sebelah sama dia. Is. Gitu mah. Ya, makasih ya. Juga. Tuntun aku menuju hatimu yang kosong.
aku mengisi harimu yang sepi. Kagetin aja lu, buka udah serem juga lu. Nah, mau kan dari dulu lu, Bang. Lu mau panggilin lu ngapain sih lu galau aja lu sini lu ya? Kepo lu. Nah, lu mau panggilin sana lu budek gua tanya. Tongean. Emang ini kemarin dia mah enggak pernah beli koin open ya. Lu ada masalah apa sih gua tanya? Udah lu kepo sih duduk tuh. Masalah apa lu? Duduk tak cewek ini. Pada gua enggak pernah ngeliat gua anjir. Gara lu nih manggil lu. Lu lagi lu ngapain sih lu? Ed buset lagi. Manggil lu doang lu. Kita kan lah kesedihan lu. Janganlah lu sendiri di sini. Masih ada bertiga kita di sini nemenin lu. Gimana sih lu? Bapak sih lu bikinin alaan lu. Hei, Rara kali bukan ala. Oi. Iya. Aduh. Lu lah imikin alaan lu, udah gak usah dipikirin dah. Biar kita ngopi nih. Iya tuh enak. Belum malam ya, yuk. Gimana lu? Di balik sini lu, balik kelupan lu. Iya lah. Yuk. Kopi di mana? Bangunin gua dong orangnya. Lu badan lu gede, wak. Iya, iya. Gimana lu? Parah lu. Ayo, bro. Mana nih? Kopi di mana ya? Cinta bersandar di bahuku, tak mampu aku untuk pergi menjauh. Ku terima cinta ini tulus dan apa adanya. Selamat anniversary 1 tahun ya, Ra. Kamu terima ya hadiahnya. Oh ya, Ra. Kamu ingin tahu gak tentang buku novel Balon Merah ini? Suatu saat nanti, kamu akan ngerti kok, Ra. Apa arti dibalik buku novel si Balon Merah ini? Untuk saat ini, aku tidak bisa memberitahu kamu, Ra. Yang aku rasakan saat ini. Aku berharap akan ada harapan, Ra, di masa yang akan datang. Untuk meneruskan harapan aku, Mira, yang selalu mencintai kamu, tulus dan apa adanya. Jo, kamu ingat kan? Ini hari di mana? Kamu kasih ini buku ke aku. Pergi menjauh, ku terima cinta ini tulus dan apa adanya. Ketika cinta merebakkan jiwaku, izinkan coba buat ikhlas cuy tanpa kamu. Semoga terkejap saja. Merasakan indahnya cinta. Sekejap saja.
tak pernah kau mengerti maksud hatiku ini. Bukan untuk menyakiti, cinta ini tulus dan suci. Ketika cinta bersandar di bahuku, tak mampu aku untuk pergi menjauh. Ku terima cinta ini tulus dan apa adanya. Yeah.